Sedih acara pelantikan pengurus MPK OSIS SMA Negeri 19 Medan masa bakti 2022-2023 kepada masa bakti 2023-2024. Barisan disiapkan. SMA Negeri 19 Medan memasuki lapangan. Buka formasi. Thank you.
MPK. MPK. OSIS. OSIS. OSIS MPK. Masa bakti 2023-2024. Tutup formasi. Salam. Tutup barisan. Salam. Hadap kanan, hadap kiri. Kanan. Jalankan ke depan. Salam. Balik kanan. Terang. Penyerahan bendera pataka MPK dari pengurus MPK periode 2022. Ambil tempat. Penyematan selempang MPK dari pengurus MPK periode 2022-2023 kepada pengurus MPK periode 2023-2024. Dimohonkan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 19 Medan didampingi oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan untuk melakukan penyematan. Thank you.
pengurus OSIS periode 2022-2023 kepada pengurus OSIS periode 2023-2024. Pengurus inti OSIS mengambil tempat. Satu langkah ke belakang, jalan. Dimohonkan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 19 Medan didampingi oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan untuk melakukan penyematan. Pengurus inti OSIS meninggalkan tempat. Hadap kanan, gerak. Tiap-tiap gantian, dua kali belok kiri maju, jalan.
SMA Negeri 19 Medan, Bapak Syahrifal Putra SPD MU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena di hari Rabu yang diawali tadi malam dengan turunnya rahmat Yang Maha Kuasa, kita tetap mampu berhadir untuk melaksanakan sebuah proses bersejarah di SMA 19 Medan ini, yaitu proses kelanjutan estafet dari kepengurusan MPK OSIS periode 2022-2023 ke periode 2023-2024. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA 19 Medan yang berhadir dalam kesempatan ini beserta staf tata usaha yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, pengurus MPK periode 2022-2023. Ini saya harus khusus menyebutkannya karena kalian adalah pejuang, kalian adalah pemimpin yang kemarin telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan juga yang Bapak sayangi dan banggakan, anak-anak Bapak pengurus MPK OSIS periode 2023-2024 yang akan segera dilantik. Di tangan kalian wajah SMA Negeri 19 Medan, wajah kepemimpinan dalam konteks siswa itu ada di tangan kalian. Mau bagaimanapun, tentu kalianlah yang akan mewarnainya. Dan juga yang Bapak sayangi dan banggakan, anak-anak Bapak, siswa-siswi SMA Negeri 19 Medan ya, yang berhadir dalam prosesi kali ini. Bapak-Ibu dan anak-anak kami yang kami sayangi, yang pertama tentu saja dalam sambutan kali ini saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada anak-anak kami yang telah berjuang di bawah kepemimpinan Ayan MPK dan di bawah kepemimpinan Sri Miranda Hari aja di OSIS. Kalian telah melukis wajah kepemimpinan di tingkat siswa di SMA Negeri 19 Medan. Lukisan yang telah kalian toreh akan menjadi sebuah pengingat, menjadi legasi warisan bagi SMA Negeri 19 Medan. Apapun yang telah kalian kerjakan, susah payah kalian, tenaga, pikiran, bahkan mungkin harta yang kalian telah korbankan untuk MPK OSIS, Bapak doakan akan menjadi amal jadi bagi kalian dan bisa membentuk kalian. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan kesuksesan untuk masa depan kalian di kemudian kelak.
Tentunya anak-anak Bapak akan bersiap menuju ke jenjang yang berikutnya, yaitu perguruan tinggi. Bapak doakan dengan bekal yang kalian dapatkan dalam mengaktualisasikan diri kalian, membentuk diri kalian, membentuk karakter kalian di tingkat kepemimpinan OSIS dan MPK akan berbuah manis ke depannya ketika kalian nanti di perguruan tinggi dan selanjutnya berada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, Bapak sampaikan selamat kepada anak-anak kami kepengurusan MPK OSIS periode 2023-2024. Anda akan segera dilantik. Tandanya tidak lagi main-main. Amanah sudah ada di pundak Anda. Lakukan terbaik dan berikan yang terbaik. Setelah dilantik, tentu saja Anda akan dituntut untuk dilantik. Dilantik dalam arti apa? Dalam arti kata apa? Dalam arti kata bahwa Anda harus siap, sedia untuk mengorbankan pikiran, tenaga Anda, ya, tenaga anak-anak Bapak ini dalam konteks pemimpinan OSIS. Berikan yang terbaik tanpa melupakan kegiatan pembelajaran. Organisasi boleh, tapi akademis jangan lupa. Itu pesan Bapak kepada kalian. Sebelum saya akhiri, ada pantun untuk kalian. Disconnected. Kain batik berwarna soka. Connected. Tersusun rapi dalam lemari. Disconnected. Selangi. Kain batik berwarna soka tersusun rapi dalam lemari. Setelah dilantik, silakan langsung bekerja. Susun program MPK OSIS untuk ciptakan sekolah berprestasi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan kalian dan semoga diberkahi apa yang akan kalian lakukan untuk kemajuan khususnya di tingkat kepemimpinan MPK OSIS. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Medan nomor 586 garing 421.6 garis berhubung SMA 19 garing 10 Romawi garing 2023 tentang susunan pembina dan pengurus MPK OSIS SMA Negeri 19 Medan tahun pelajaran 2023-2024. Kepala SMA Negeri 19 Medan menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan satu, susunan pembina dan pengurus MPK OSIS SMA 19 Medan periode tahun pelajaran 2023-2024
sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Lampiran keputusan Kepala SMA 19 Medan nomor 586 garing 421.6 garis perhubung SMA 19 Medan garing 10 Romawi garing 2023 tentang susunan pembina dan pengurus MPK OSIS SMA 19 Medan periode tahun pelajaran 2023-2024. Penanggung jawab Kepala SMA 19 Medan Pembina OSIS Ibu Elvi Yulianti SPD-MPD, Aldiva Putra SPD-MPD, Zulfikar Muda Siregar SPD, Muhammad Rian Saputra SPD, Selvia Puspita Eskom. Pengurus MPK Ketua Muhammad Saudi Kahfi Hasibuan. Ketua Oscar John April Panggabean. Ketua Risantika Mutiara Bahri. Sekretaris Ferdi Ardiansyah. Bendahara Nabila Indriani. GVCA Penanganan Peraturan ADART Grace Jui Kristina Sihotang. Naila Agata. Naila Denika Zahra. Anissa Al-Mahfira. Fadlan Tri Ariski. Mikael Hasyan Sihombing. Ayu Anastasia. Sabrina Kurnia Kasih Gulo. Razik Muhammad. Eka Valentina Simangunso. Rizky Aditya. Rizky Pandapotan. Zenita RT Situmorang. Aurelia Putri Anggraini. Divisi B Penanganan Pengembangan Diri Siswa Adinda Rasha. Auriel Fedia. Aprialdo Sihombing. Kesha Febriani. Anissa Farisa. Septia Anggrini. Laura Arzeti Harepa. Raja Farel Sitompul. Faris Maulana. Keisha Nurzalika. Nazla Amira. Nur Haimi. Nisfania Aziza. Ade Septia Soraya. Divisi C Penanganan surat menyurat. Atifa Arfa Nabila. Pamela Effendi. Yesi Rusiani Markau. Quina Aisyah Hasana. Feni Margareta Zebua. Suraya Jalia Jalila. Yuliza Naila. Nazwa Mawadda. Alicia Syakina. Hendra Putra Yotam Zendrato. Sylvia Amelia. Jansen Mangihut Gurning. Pembacaan janji MPK. Mohon diikuti pada pasal 18 sebelum memegang jabatannya ketua beserta anggotanya mengucapkan janji terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Apakah kalian bersedia untuk dilantik? Siap bersedia. Sekali lagi, apakah kalian bersedia untuk dilantik? Siap bersedia. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, kami berjanji. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, kami berjanji.
Satu, akan menjalankan tugas dan kewajiban kami. Satu, akan menjalankan tugas dan kewajiban kami. Selaku anggota MPK SMA Negeri 19 Medan. Selaku anggota MPK SMA Negeri 19 Medan. Dengan kesungguhan hati dan penuh tanggung jawab. Dengan kesungguhan hati dan penuh tanggung jawab. Dua, akan menjalankan semua ketentuan yang berlaku. Dua, akan menjalankan semua ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Dengan penuh tanggung jawab sebagai amal bakti kami kepada sekolah. Dengan penuh tanggung jawab sebagai amal bakti kami kepada sekolah. Agama. Agama. Bangsa. Bangsa. Dan negara. Dan negara. Tiga. Tiga. Akan menjalankan tugas kami. Akan menjalankan tugas kami. Dengan jiwa persatuan dan kesatuan. Dengan jiwa persatuan dan kesatuan. Atas dasar kekeluargaan. Atas dasar kekeluargaan. Demi tercapainya tujuan bersama. Demi tercapainya tujuan bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa. Meridhai janji ini. Meridhai janji ini. Dengan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Dengan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Pengukuhan pengurus OSIS SMA Negeri 19 Medan. Masa bakti 2023-2024 oleh Bapak Kepala SMA Negeri 19 Medan. Pemimpinan untuk pengurus OSIS. Ketua Raihan Nur Rahim. Siap. Wakil Ketua 1 Batinu Hafid. Siap. Wakil Ketua 2 Faiz Huzaifa Al-Farizi Lubis. Siap. Sekretaris Hika Kaila Anas. Wakil Sekretaris Nur Aulia. Siap. Bendahara Umar Hidayat. Siap. Wakil Bendahara Kiki Saranita. Siap. Sekbid 1 Seksi Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Vina Aulia. Siap. Gracia Manalu. Siap. Bunga Indriani. Chandra Dermawan. Siap. Ezrani Simatupa. Paulina Topik. Sri Adela. Aya Umayyah. Nifa Nurjana. Siap. Maisara. Siap. Naila Ramadhani. Siap. Cantika Zaskia. Siap. Nabila Nur Habibah. Siap. Seksi 2 Seksi Pembinaan Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia, Amesda Ginting. Siap. Ulina Damalik. Siap. Dinda Marbun. Siap. Jeremia Huta Barat. Siap. Elul Pakpaha. Siap. Rio Sipurian. Siap. Muhammad Afan Zaid. Siap. Jericho Nababan. Siap. Dinda Almira. Siap. Ervina Boru Simanjunta. Dwi Suci Amanda. Siap. Mega Klesha. Siap. Gabriela Intan. Ananda Fazira. Siap. Dea Rahmalia. Siap. Sekbid 3 Seksi Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, Ade Anissa Trianda. Siap. Putri Arsita Pasaribu. Siap. Muhammad Mahdi. Siap. Delian Suryanto. Siap. Muhammad Haikal. Siap. Ahdan Fahri. Siap. Anastasia Putri. Siap. Kesha Riuni. Siap. Mutiara Putri. Siap. Sekbid 4
Seksi Pembinaan Prestasi Akademik Seni Olahraga Sesuai Bakat dan Minat, Gaby Christian. Mohon maaf, Gaby Christian. Bagas Ardian. Benedict Sitindaun. Indah Indra Charles. Frutiara Aulia. Asrul Hamzah. Ardiansyah. Dwi Bayu Andika. Raisa Gisla. Luna Rianti. Putri Amelia. Sekbit 5. Seksi Pembinaan Demokrasi, HAM, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam Konteks Masyarakat Plural. Ria Veronica Sihite. Imel Putri Cah Yati Napitupulu. Lawrence Zenevin Simamora. Cecilia Huta Barat. Aura Navin Shah. Cynthia Kamilia. Agrifa Immanuel. Raja Tamba. Dafa Aljabar. Joshua Evan. Adventri Nenggolan. Melinda. Sekbit 6. Seksi Pembinaan Kreativitas, Keterampilan dan Kewirausahaan. Muhammad Rian Syaputra Daulay. Muhammad Raka Lubis. Perisa Siring Oringo. Ade Isnaini. Ira Maharani. Irene Yolanda Natania Tarigan. Siti Fatimah Titipahing Gusti. Rizda Syafira. Alfrindo Tinampunan. Jessica Valen Boru Surbakti. Rahma Safitri. Sekbit 7. Seksi Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Salwa Salsabila. Saskia Adia. Nurul Askia. Alfarizi Ramadan. Najla Syakira. Febriani Aulia. Rifki Fadila. Angelika Maulani. Asmi Raditya. Farhan Ramadan. Farelino Frank. Najwa Riyandi. Marfa Audra Endi. Sekbit 8. Seksi Pembinaan Sastra dan Budaya, Grace Sianturi. Muda Warisman Pasaribu. Chelsea Yuliani Marpau. Yasfi Farwis. Jessica Novelia Silalahi. Marta Uli Manalu. Amanda Putri. Laura Natalia Boru Nababat. Grace Maria Hutapea. Dimas Aji Pratama. Siap. Aziza Suhandi. Sekbit 9. Seksi Pembinaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Nazli Az-Zahra. Deja Kristina Damarik. Nadina Putri Tarigan. Feni Angelina Lumpantobing. Richard Situmorang. Siap. Naupal Rafif Panggabean. Siap. Najwa Nabila. Hana Oki Lestari Manuru. Siap. Sekbit 10. Seksi Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris, Masti Lorencia Pasaribu. Fernandes Radot Elvensius Siagian. Fergi Diwangga Santoso. Siap. Muhammad Dafa Al-Khairi. Siap. Krisela Hosea Gulto. Siap. Claudia Sianturi. Siap. Hanaya Grasela Manuru. Adininta Ajari Saboru Sembiri. Febri Epina Sinambela. Siap. Randy Wilson Parulian Sirega. Siap. Irwan Nixon Manik. Pembacaan belum. Pembacaan janji OSIS kepada pengurus OSIS periode 2023-2024. Apakah kalian bersedia untuk dilantik? Siap, bersedia. Sekali lagi saya tanyakan, apakah kalian bersedia untuk dilantik? Siap, bersedia.
Janji OSIS. Janji OSIS. Kami pengurus OSIS SMA Negeri 19 Medan masa bakti 2023-2024 berjanji. Kami pengurus OSIS SMA Negeri 19 Medan masa bakti 2023-2024 berjanji. 1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sekolah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sekolah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Bekerja tanpa pamrih, ikhlas, sukarela dan bertanggung jawab. Tiga, menjaga dan menegakkan disiplin. Tiga, menjaga dan menegakkan disiplin. Empat, membangun dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Empat, membangun dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Lima, membantu sekolah dalam segala bidang yang memajukan sekolah. Lima, membantu sekolah dalam segala bidang yang dapat memajukan sekolah. Terima kasih. Pemberian ucapan selamat dimohonkan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 19 Medan dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru dan Staf Pegawai berkenan kiranya memberikan ucapan selamat kepada pengurus MTK OSIS yang baru. Dan anak Bapak, kita kebetulan hari ini kedatangan tamu anak-anak PLP. Ucapan selamat dimohonkan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 19 Medan dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru dan Staf Pegawai berkenan kiranya memberikan ucapan selamat kepada pengurus MTK OSIS yang baru. Izin kepada Bapak Ibu Guru untuk memberikan selamat. Simbolis ya nak, sampai ya ke belakang ya. Sampai ya, ya. Simbolis ya nak ya, sampai ya ke belakang ya. Kamu betul-betul ya. Kata sama bapak. Maaf ya. Sampai ya anak bapak ya, sampai ke belakang ya. Anak bapak ya, selamat ya, sampai ke belakang ya. Selamat ya anak bapak ya, sampai ke belakang. Selamat ya, sampai ke belakang ya. Bapak sampai ya. Sampai ya. Selamat ulang tahun.
Jalan.
desainer katanya. Balik kanan. Pak. Penandatanganan selesai. Bapak Kepala SMA Negeri 19 Medan dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan berkenan kembali ke tempat. Tarif MPK OSIS kembali ke tempat. Barisan penghormatan. Siap. Traut. Hadap kanan, hadap kiri. Traut. Pada siswa-siswi. Kanan. Traut. Suaranya. Seluruh siswa dan siswi diharapkan suaranya tenang. Yang kelas 10 udah pengen bubarnya nih. Berhenti. Jangan ya. Bapak Kepala SMA Negeri 19. Balik kanan. Trak. Thank you.
Prestasi 2023-2024 telah selesai.